Sumpahnya kan tak kono gas anakku malah jadi gak kuat. Kita sak urip ya. Proses pembersihan radiator ya. Karburator salah ini ya. Radiator kan mobil ya. Nah, ada dua nih. Kayak pelampung ini ya. Jangan pelampung. Hah? Jangan pelampung. Iya, pelampung pompa bensin ini di sini. Kapan jarum ini? Kayak jarum kapan itu? Buyar. Nah, ini satu persatu bagian dari karburator dibersihkan. Dibersihkan supaya normal kembali. Pasang. Nah, ini dipasang teman-teman radiator karburator. Proses pemasangan karburator ya, kawan-kawan. Sudah bersih.
selesai kan proses pemasangan radiator seperti ini. Nah, pasang semua botol, tinggal masang di atas. Ya, seperti ini. Tip-tip yang tadi yang detail sudah selesai. Ganti yang baru. Ini apa ini jenenge? Hah? Ah, ini kawan-kawan vakum kartunya nih ganti ini. Nah, seperti yang baru ini. Belok pada ya. Kotaknya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Jadi diganti yang baru. Karena yang lama sudah aus, jadi minta ganti yang baru. Pasang vakum kawan-kawan, vakumnya dipasang vakum ini. Ya, sudah selesai pemasangan vakum. Ini yang lama ini. Nah, ini yang lama teman-teman. Nah, ini yang diganti. Ini yang lama sudah enggak berfungsi, diganti yang baru seperti ini. Selesai kawan-kawan proses pemasangan radiator. Ya, wis selesai. Coba mesinnya dulu, radiatornya berfungsi.